Bila pakai racun serap atau racun glyphosate, kenapa ada yang mati, ada yang tak mati? Tapi korang tahu tak, ada dua jenis racun glyphosate dalam pasaran. Yang warna tong biru dengan yang warna tong hijau. Yang tong hijau ni 41%, yang tong biru ini pula 13.6% Glyphosate-Isopropyl Ammonium. Secara ringkasnya, racun tong hijau mempunyai kepekatan perawis aktif sebanyak 3 kali ganda berbanding dengan tong warna biru. Kita dah tahu kan, tong hijau lebih power daripada tong biru. Tapi, macam mana pula dengan sukatannya? Inilah yang ramai buat silap. Sebenarnya, kadar atau sukatan racun yang digunakan mungkin berbeza mengikut jenis kawasan tanaman dan jenis rumpai. Sebagai contoh, untuk mematikan lalang Imperita silindrica, anda cuma memerlukan 60 ml racun tong hijau yang dicampurkan dengan 10 liter air bersih berbanding dengan 200 ml racun tong biru. Kalau pakai racun tong hijau, sampai sini aja 60 ml. Tapi kalau pakai racun tong biru, sampai sini 200 ml. Manakala untuk rumput pahit dan rumput kebal, anda memerlukan 40 ml berbanding dengan 133 ml dicampurkan dengan 10 liter air bersih. Korang mesti nak tanya kan, macam mana Agi tahu semua benda ni? Alah, senang aja. Tengoklah label ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Untuk sesetengah rumpai, pakai racun glyphosate saja tak cukup. Tak boleh mati. Maka disebabkan inilah ada pengguna yang mencampurkan bahan khas seperti dimethyl ammonium, sodium chloride dan sebagainya untuk meningkatkan kebekasanan racun glyphosate. Walaupun sudah mengikuti sukatan racun seperti yang disyorkan pada label, tapi tak mati juga. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti musim hujan, kawasan tanaman yang berkelembapan tinggi dan juga teknik penyemburan. Selain itu, ada yang mengatakan masa penyemburan sama ada pagi, tengah hari ataupun petang dan juga penggunaan air yang kurang bersih seperti air yang sedia ada dalam kebun juga boleh menjejaskan prestasi glyphosate. Kalau lepas ni rumput tak mati juga, apa kata kita cuba racun sentuh atau glyphosate ammonium? Saya Agi dari Digisi Hardware. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.